Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube ABG AN Bus Garage. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membahas bis di Pasena Raya Mahesa Bagelen. Ada yang tahu bis ini mau ngapain di bengkel Peri Putra Body Repair? Ayo coba. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, nih saya kasih tahu ya. Bis di Pasena Mahesa ini di bengkel Peri Putra Body Repair akan dirombak. Dirombak, pokoknya nanti limited edition rombakannya, enggak dirombak JB3. Ih, tapi ya sekilas kayak JB3 tapi masih single glass gitu. JB3 single glass. Oke, buat yang penasaran pokoknya tunggu aja videonya, nanti tayang di channel YouTube ABG. Enggak ada di channel lain. Pokoknya di channel YouTube AN Bus Garage. Enggak ada di channel lain. Jadi mulai dari sekarang buat yang belum subscribe sih, bisa subscribe dulu channel YouTube AN Bus Garage. Biar nanti nggak ketinggalan video terbaru tentang bis yang ini. Nanti kita cek-cek kondisinya bis ini kayak gimana, nanti pokoknya sebelum dirombak kondisinya seperti ini. Oke, langsung aja kita cek kondisinya. Catnya udah pada belang, cat-catnya. Nah, ini kondisi dalemannya dari bis di Pasena Raya. Sudah dicopot seatnya. Nih, bakalan ada sedikit gambaran dari saya bis ini tuh bakal dirombak kayak gimana. Jadi ini tiang ini tuh nanti dipotong. Ya, dipotong, tapi kaca ini masih sama, single glass namanya juga. Tapi bumper-bumper bawahnya nanti diganti sama bumper Voyager yang terbaru tuh, yang kayak gini, cut kayak gitulah, Voyager, bumper Voyager bawahnya. Tapi atasnya masih JB2, lampunya juga masih JB2, tapi bawahnya udah bumper Voyager. Ngerti nggak? Paham nggak? Tuh sekilas bayangan. Tapi nanti selendangnya juga di sini tuh selendang geprek. Pokoknya bakalan ganteng banget lah mobil ini. Untuk lipernya juga nanti baru. Pokoknya nanti teman-teman yang penasaran pantengin aja terus channel YouTube AN Bus Garage. Nanti juga tayang. Gak ada di channel lain. Oke? Gak ada di channel lain. Sabrek, makanya sabrek lur. Ini tampilan sebelum dirombak atau sebelum direpair ulang. Kondisinya interiornya seperti ini. Sasis. Sasisnya ini ada yang tahu sasis apa, tapi setirnya setir Hino Aka ya. Saya nggak kurang paham mesin sih. Buat yang tahu ini mesinnya mesin apa, komen aja di bawah. Untuk setir tuh setirnya unik tuh. Hino Aka, Hino Aka mesin belakang. Aduh. Tahu sih Hino apa. Pusing. Nah, ini nih bumper yang bawah nih, yang ini nanti nih bakalan dirombak Voyager. Kelas gambaran doang biar teman-teman. Nah, ini yang ini nih. Pelanggaran tuh, woy. Pokoknya itu tuh pelanggaran tuh. Wah. Aje. Dah. Hah? Ji. Tama mampeng. Oke lur, mungkin segini dulu video yang bisa saya bagikan info ini buat teman-teman ya. Info kalau di sini bakalan
ngerombak bis di Pasena Raya. Oke, tunggu aja videonya. Pokoknya tunggu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek.